Waktu malam itu waktu paling istimewa, ya. Wa qiyamu lailin wa tadarru'u bis-sahar, di antara obat hati kita supaya hati ini bersih, supaya hati ini sehat, di antaranya ibadah pada waktu malam. Ibadah pada waktu malam itu penyebab kebersihan hati, ya. Penyebab sehatnya hati, di antaranya ibadah pada waktu malam. Wa tadarru'u bis-sahar, dan tadarru' merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada waktu sahur, waktu janari, itu waktu istimewa, ya. Jadi waktu malam itu waktu istimewa, waktu ijabah doa, ya. Kenapa? Karena orang-orang yang maksiatnya sedikit kalau malam, beda dengan siang. Coba tukang ngararenten geun bukana siang beuting. Siang. Ya, pasar-pasar nutuk loba nu ngawaduh, nungurangan timbangan lolobana siang beuting. Siang. Nu maksiat lobana siang beuting. Siang. Nah, waktu malam itu seharusnya waktu isi yang harus kita isi dengan taat kepada Allah, ya, waktu istimewa. Bahkan diangkatnya para kekasih Allah menjadi kekasih Allah pada waktu malam, ya, diangkat, ya, dijadikannya para kekasih Allah menjadi wali-wali Allah pada waktu malam, tidak waktu sih. Bahkan Isra Mi'raj waktu kapan? Malam, tidak waktu siang. Maka harus kita isi waktu malam ini dengan munajat kepada Allah. Lain tibrawai, lain diusian ku tibrawai, penting teh nyaring bangun malam. Beda, ya, beda waktu malam itu, waktu istimewa. Apalagi bulan Ramadhan. Waduh, Lailatul Qadar ayana berang penting. Penting lain berang. Karena ge Lailatul Qadar aya lailah teh naon? Peuting. Nah, ini istimewa, ya. Istimewa ini malam Lailatul adanya malam, tidak siang. Maka apalagi Ramadan ini, waduh, usahakan kita isi malam-malam kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.